Waliyahu waliyahu nasununi. Ayo. Kam alamatun nasbi. Jawab. Alamatun nasbi khamsatun. Ma hiya? Hiya fathatun wa alifun wal kasratun wal ya'u wa hadfu nuni. Kam alamatun nasbi khamsatun. Ya ya al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfu nuni. Kam alamatun nasbi khamsatun. Terus. Ma hiya fathatun wa alifun wa kasratun wa ya'un wa hadfun nuni. Dia kelima. Namanya rofa. Rofa berapa? Irok rofa kemarin. 4. Yaitu doma. Punya nasab 5. Yaitu formasinya diling-iling. Minimal formasinya apa? Berapa tempat ya? Kamawadi. Kalau mawadi itu jamak, bentuk mudhofnya maudian. Kamawadian. Alam tempat hati linasbi. Kam lagi kamawadian. Kamawadian. Sekali lagi kamawadian. Kamawadian. Jawab alamatun fathatun linasbi fi salasati mawadi'. Fi salasati mawadi'. Apa itu? Mawadi'. Jawab iya ismul mufrad wa jama'a taksiri wa urutan pertanyaannya aja hampir persis dengan yang berapa. Apa detail lagi apa gimana? Ya beda jumlahnya, cuma urut-urutan cara tanyanya sama, tapi ya nggak apa-apa ditulis lagi. Pertanyaannya yang pertama, berapa tandanya nasab? Soal yang pertama ditulis dulu. Berapa tandanya nasab? Kam alamatun nasbi. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Sudah? Jangan dilihat. Kam alamatun nasbi. Nah, terus pertanyaan yang kedua, berapa tandanya nasab? Apa itu? Nah, terus selanjutnya, berapa tempat tandanya fathah kepunyaan nasab? Tandanya fathah kepunyaan nasab. Apa itu? Nanti kalau yang alif ya sama. Kalau yang alif kan nanti itu contoh. Ya, berapa tempat tandanya alif? Berapa tempat dan seterusnya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau setelah menanyakan itu, terus
berilah contoh, berilah contoh tandanya fatha, kepunyaan nasab. Berilah contoh tandanya fatha, kepunyaan nasab. Titik-titik, ya titik-titik dikosongi. Contohnya dalam huruf fi ismil mufrad. Titik-titik itu berarti nanti bisa berubah-berubah. Isim mufrad, isim mudhari'. Contohnya dalam huruf fi ismil mufrad. Nanti misalnya dalam contoh tandanya fatha, kepunyaan nasab di titik-titik. Yang pertama gimana? Apa itu terus? Maria. Isim mufrad apa isim mufrad itu? Isim yang bermakna satu, bermakna satu. Betul. Yang menjadi jomblo itu. Jangan curhat. Iya. Malah curhat. Jama apa jama? Banyaknya ditinggalkan. Taksir? Berusak. Berusak atau berubah dari bentuk mufradnya. Ini jamaah yang suka tikung mi. Betul. Ya, bagus. Curhat banget sih. Siapa itu tips? Iya, itu. Nah, terus berilah contoh tandanya fatha kepunyaan nasab di dalam isim mufrad. Ati. 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 Isim mufrad itu contohnya apa isim mufrad? Isim mufrad ya jelisu. Iya, isim. Kan lagi jomblo mas sendiri aja. Iya. Tambahin satu. Isim itu. Terus Allah isim. Sajaratun. Ya. Kami Wafik. Ya'kulu isim mufrad. Isim itu apa? Isim itu benda. Benda. Yang tidak berkaitan dengan materi. Isim. Richa. Jalan. Tilmidun. Jelas tegas. Iya, kolam. Itu salah dong tadi. Enggak salah, kurang dikit. Kurang dikit. Makan.
kenapa kan enggak jelas. Oh ya justru sama dong. Iya sama. Kurang dikit juga. Betul. Sudah ada reply dia. Di sini nah, biasanya ada pura kur dia ini ki nganu bi enggak muat nih ini oh eh Riki benda ayo kata benda ya, yang kan. Kalau benda zaitun zaitun bisa kamu kok ilangnya zaitun tidak Jadi bendanya sendiri-sendiri ya tadi. Ini itu polanon ya. Nah, benda-benda tadi biar nasab dijadikan maful. Dijadikan objek. Dijadikan penderita. Iya. Iya, jadikan penderita, dikenai pekerjaan. Nah, benda tadi sebelumnya dibuat kata kerja yang dikenai penderita. Apa? Zaidun sakit. Iya benar. Iya benar. Jamil. Nah, nanti kalau benda yang kamu contohkan tadi jadikan maf'ul bih, itu harokat akhirnya mesti fathah. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek itu kayak makan, minum, menulis, baca, melihat, menyapu, membersihkan, dan lain-lain. Nah, kamu letakkan kata kerja yang benda tadi jadikan objek. Saya makan apa gitu. Makan pulpen, makan apa. Makan pulpen. Keserak nih makan pulpen. Ya, maksudnya mengemut. Saya menghapus. Kamu nanti akhirnya jadi fakta. Iya. Langsung bukan sama. Diletakkan setelah kata kerja saya makan nasi no. Contohnya gitu, jadi saya makan masuk benda yang kamu tadi tutur kamu apa jadi kata kerja yang tutur. Oh, nasi makan sama tadi masuk. Tadi kan terminal kamu. Iya. Iya. Ada bu itu. Saya pergi, enggak anu, tidak, enggak nyambung. Saya bingung. Iya, kata kerja yang cocok. Saya mungkin biasanya kamu mencintai, nah gitu biasanya. Atau melihat, melontong dan melontong. Memukul, apa memukul, mendelok. Mendelok. Nah gitu, apa? Anduru tilmida, nah begitu. Tilmida itu jadi objek. Aku tu kolama, ya betul. Ditulis contohnya di itu. Iya bi, tapi. Berarti kata kerja dulu bi. Iya kata kerja dulu. Setelah kata kerja. Kata kerja langsung benda kamu. Jadi kata kerja yang cocok. Ya. Kalau kolama. Adul kolama. Iya, betul.